السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman, yang telah memberikan kepada kita nikmat Al-Quran dan Sunnah, yang dengan hidayah ini kita menjalani kehidupan di muka bumi sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan hambanya dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat di hari-hari ini bagaimana musibah menimpa bukan hanya negeri-negeri kaum muslimin, bahkan di muka bumi dengan beragam jenisnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan berikan sesuai dengan ketentuan dan kebesaran dan keagungannya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara musibah-musibah yang besar, di antaranya adalah tersebarnya wabah penyakit, yang ini bukanlah yang pertama terjadi di muka bumi. Dan sebelum ini, bahkan wabah itu menimpa bukan hanya bahkan manusia, tapi juga kepada binatang yang sebagiannya adalah dikonsumsi oleh manusia. Sebelumnya kita telah terkena musibah dengan tersebarnya wabah penyakit sapi gila, kemudian tersebarnya penyakit flu burung dan babi, kemudian MERS dan yang lain sebagainya. Dan di hari-hari ini subhanallah, kita tersebarnya wabah penyakit corona yang dimulai dari negeri Cina dan beredar dan kemudian tersebar ke hampir seluruh penjuru muka bumi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan ini menyebabkan kebingungan, kebimbangan dari orang-orang yang merupakan pakar-pakar kesehatan di muka bumi, negara-negara besar adidaya yang memiliki kecanggihan teknologi dan kekuatan dan yang lain sebagainya, mereka lumpuh dengan satu makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perlu bagi kita kaum muslimin mengetahui bagaimana Islam mengajarkan menyikapi ketika terjadinya wabah penyakit. Karena Islam walillahil hamdu wal minnah adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Segala apa yang terjadi telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah beliau. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian-ujian di dalam kehidupan dunia ini agar manusia menyadari, sadar, paham bahwa mereka tidak bisa lari dan menghindar dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita semua ini adalah fakir, kita ini semua adalah lemah, dan yang maha kaya, maha kuat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Secanggih apapun ilmu yang dimiliki oleh manusia, sekuat apapun yang kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara yang super adidaya, mereka lemah dengan makhluk yang salah satu makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita meyakini ikhwatal iman bahwa jika terjadi musibah dan malapetaka,
tidak akan ada yang bisa menyingkap dari musibah dan malapetaka itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am ayat 17 Allah berfirman, wa iyyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah bagi kalian, maka tidak akan ada yang bisa menyingkap musibah itu kecuali Dia. Dan jika Allah memberikan kebaikan bagi kalian, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman dalam surat An-Naml ayat 62, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa'al ard? A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang terdesak, yang terpepet, yang kepepet dalam hidupnya, dan kemudian yang menyingkap musibah dan malapetaka, dan kemudian Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi? A ilahum ma'allah, adakah sesembahan lain bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Islam dalam menyikapi musibah wabah yang tersebar di kalangan masyarakat, Islam mengajarkan bagaimana menyikapi wabah itu sebelum terjadi, ketika terjadi, sedang terjadi, dan bagaimana ketika menimpa masyarakat atau pribadi seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum terjadinya musibah, setiap muslim wajib beriman dan sadar bahwa di antara iman adalah iman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Baik buruk terkait dengan apa yang dirasakan oleh diri kita. Bukan baik, bukan buruk itu apa yang diperbuat oleh Allah. Karena semua apa yang Allah tetapkan adalah baik. Di dalam setiap apa yang Allah tetapkan di muka bumi dan apa yang terjadi pada diri pribadi manusia, semuanya ketetapan Allah adalah baik. Namun kita merasakan di antara hal itu ada yang baik, ada yang buruk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa penyakit turunnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kesembuhan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-maut, kematian datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kehidupan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan sebuah penyakit, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bersama penyakit itu obatnya. Dan ini banyak disebutkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un, fa idza usiba dawa'ud da'a bara'a bi idznillahi 'azza wa jall." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat itu telah mengenai sebuah penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu syifaan." Tidaklah Allah turunkan sebuah penyakit kecuali bersamaan dengannya Allah turunkan obat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Usama ibn Syuraik radhiyallahu an, ketika beliau bersama Nabi SAW, datanglah seorang badui dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh berobat?" Nabi SAW bersabda, "Na'am tadawaw ibadallah." Ya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. "Fa innallaha ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an." Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. "Ghaira da'il wahid." Kecuali satu penyakit saja yang tidak Allah turunkan obatnya. Al-haram, yaitu pikun. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Innallaha ta'ala lam yunzil da'an illa anzalalahu dawa'a." Allah tidak turunkan penyakit kecuali turunkan bersamanya obatnya. "Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu illa sam." Adalah Allah bukakan ilmunya bagi orang yang Allah kehendaki, dan Allah tutup ilmunya dari siapa yang Allah kehendaki, kecuali satu penyakit, yaitu as-sam, yaitu al-maut, yang tidak akan pernah Allah turunkan obatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka kesembuhan dan obat dari segala jenis penyakit termasuk corona adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tunjukkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah sembunyikan dari siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap hamba kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta mereka, pelindung mereka, dan meminta kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ketika terjadi wabah penyakit di suatu negeri atau suatu masyarakat, di dalam Islam
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar seorang muslim yang tinggal di negeri yang di sana terjadi wabah, maka dia tidak boleh keluar dari negeri tersebut. Namun dan jika dia mengetahui ada suatu daerah terkena wabah di daerah itu, dia tidak boleh berangkat ke tempat itu. Dan ini menjadi ketentuan internasional, ikhwatal iman. Ini dari sunnah Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Beliau mengajarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Beliau mengatakan idza Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardhin fala taqdumu alaihi. Jika kamu mendengar terjadinya wabah penyakit di satu negeri, jangan kamu datang ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan jika terjadi di satu negeri dan kamu tinggal di negeri, jangan kamu keluar lari dari negeri tersebut. Subhanallah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan menjadi ketetapan WHO dan yang lainnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi yang buta huruf 1400 tahun yang lalu memiliki konsep yang seperti ini, ikhwatal iman, jika ini bukan dari bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan oleh karena itu para ulama kaum muslimin sejak dahulu kala telah mengajarkan hal ini ketika menyikapi wabah penyakit. Dan mereka juga berdalilkan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang lain yang Allah firmankan, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 195. Wala taqtulu biaidikum, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Juga dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian karena Allah sangat mengasihi kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga seseorang tidaklah ditimpa sebuah penyakit maka di saat itu kemudian dia mengeluh, menyesal karena sikap yang salah yang diambilnya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita disunnahkan, disyariatkan berdasarkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika menghadapi suatu masyarakat yang di sana beredar penyakit ini, kita tidak boleh datang ke tempat tersebut. Dan jika kita hidup di negeri itu, di masyarakat yang tersebar wabah, kita tidak boleh keluar dari negeri ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka pernah terjadi wabah yang sangat dahsyat di masa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang disebut dengan Taun Amwas, karena awalnya terjadi di satu tempat yang disebut Amwas di daerah Syam, yang karena wabah ini subhanallah lebih dahsyat daripada corona saat ini, karena dalam 3 hari 75 ribu korban, dalam 3 hari 75 ribu korban, 23 ribu sahabat wafat pada saat itu, di antaranya sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Mu'adz ibn Jabal dan yang lainnya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ketika mendengar berita ini, beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabatnya bertanya, apakah saya datang ke Syam atau bagaimana? Sebagian sahabat menyarankan, tetap datang ke sana, engkau adalah pemimpin, engkau Amirul Mukminin. Sebagian lagi sahabat mengatakan, jangan engkau ke sana ya Amirul Mukminin. Kemudian Umar ibn al-Khattab berdasarkan hadis-hadis tadi, beliau berkesimpulan tidak berangkat ke negeri Syam. Ada salah seorang bertanya, ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillahi ta'ala, apakah engkau lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ketika mendengar hal ini? Lau ghairaka qalaha ya Aba Ubaidah, na'am. Andai kata saya berharap orang lain yang mengucapkannya, kepada sahabat yang mengucapkan ini. Na'am, nafirru min qadarillahi ta'ala ila qadarillahi ta'ala. Benar, kita lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lainnya. Jadi bukan bentuk lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, karena seorang muslim beriman kepada takdir Allah, namun di saat yang bersamaan juga melakukan sebab-sebab yang semestinya dia menjaga kesehatannya, menjaga dirinya, menjaga lingkungan masyarakatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita memahami sebagian pemerintahan kaum muslimin baik di negeri kita ini maupun di Saudi Arabia yang menghalangi keberangkatan ibadah umrah untuk sementara waktu adalah menjalankan sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam, bukan hanya keputusan kepentingan pribadi belaka. Karena ibadah umrah, ibadah haji ini adalah sesuatu yang
dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai jiwa-jiwa seorang muslim. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa ketika beliau melihat Ka'bah, beliau mengatakan, ma'a'zamak wa ma'a'zama sya'nak. Betapa mulianya engkau, wahai Ka'bah. Betapa mulianya kedudukanmu. Namun nyawa seorang muslim jauh lebih mulia di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Ini kenapa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika terjadi, sampai terjadi misalnya, tidak ditutup ibadah haji pada tahun ini misalnya, karena wabah ini masih terjadi, maka ini tidak mengapa. Dan ini bukan pertama kali terjadi. 40 kali ibadah haji pernah tidak dijalani sejak setelah wafatnya Rasulullah SAW sampai zaman ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan jika wabah itu terjadi dan menimpa diri seseorang, apa yang harus dia lakukan? Dia harus menyadari bahwa ma akhtaahu lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Apa yang telah Allah tetapkan tidak terjadi pada diri seseorang, tidak akan pernah terjadi. Dan apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, mau dia lari ke tempat manapun dia pasti akan terkena. Maka seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin karena kondisinya selalu baik. In asabathu sarra'u syakar fasyukru khairun lah. Jika dia ditimpa mendapatkan sesuatu yang baik, dia bersyukur dan syukur Allah baik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabar fasabru khairun lah. Dan jika ditimpa suatu musibah, dia bersabar dan sabar itulah baik untuknya. Wala yambaghi illa li mu'min. Dan ini tidak terjadi kecuali bagi orang yang mukmin. Juga ikhwatal iman, setiap musibah sekecil apapun yang menimpa diri seorang muslim dan mukmin, Allah dengan itu mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Dan lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Ditimpa musibah kena wabah penyakit dan meninggal karena kena wabah penyakit, mati syahid bagi setiap muslim. Mati syahid bagi setiap muslim. Setiap kita selalu meminta kepada Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Ikhwatal iman. Husnul khatimah yang model apa yang lebih baik daripada mati syahid? Tidak ada. Mati syahid puncaknya husnul khatimah. Ketika itu menimpa diri seseorang, kita tahu seberapa banyak dosa-dosa kita. Kita tahu seberapa nilai ibadah kita. Dan jika Allah takdirkan itu terjadi bagi diri seseorang, terima. Dan Allah takdirkan kita, Allah menginginkan kita mati syahid dengan terkena wabah ini. Mati syahid, subhanallah. Dan mati syahid yang Allah berikan bagi orang yang terkena wabah ini sama seperti mati syahid di medan perang. Pahala yang Allah berikan di akhirat sama seperti yang Allah berikan bagi seorang muslim, seorang mukmin yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wabah ini pada hakikatnya jika menimpa non muslim itu adalah bala dan musibah dan malapetaka yang Allah kirimkan dahulu kepada kaum-kaum, kepada umat-umat yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, at-ta'unu rijzun ursila ala ta'ifatin min bani Israel wa ala man kana qablakum. Wabah ini adalah penyakit kotoran, rijz. Dan jika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, sangat nyambung antara satu dengan yang lainnya. Munculnya wabah adalah karena kotoran. Allah menyebutkan tentang daging babi, rijz, najis, kotor. Dari situ timbul penyakit. Allah sebutkan memakan darah, rijz, najis, kotor. Dari situ timbul penyakit. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang ta'un, wabah, Nabi SAW menyebutkan dengan rijz. Dan ini Nabi SAW sebutkan, Allah timpakan kepada sekelompok dari Bani Israel dan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka jika kalian mendengar terjadi wabah ini di suatu negeri, jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tanfiru fala takhruju minha firaran. Dan jika kalian berada di negeri itu, jangan kalian lari dari itu. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa itu wabah? Apa ini ta'un atau wabah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kana azaban ba'athahu Allahu 'ala man kana qablakum. Wabah ini pada hakikatnya adalah azab yang Allah kirimkan kepada umat-umat sebelum kalian. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Namun Allah jadikan itu sebagai rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Ma min 'abdin yakunu fi baladin yakunu fihi
fayamkuthu la yakhruj sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahallahu lahu illa kana lahu ajru syahid. Nabi SAW bersabda, setiap mukmin yang berada di satu negeri yang ditimpa wabah di negeri tersebut dan dia tinggal tetap di negeri itu, tidak keluar darinya, bersabar mengharapkan pahala dari Allah, dan dia yakin tidak akan ditimpa penyakit ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia terkena musibah penyakit itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ikhwatal iman, maka inilah yang membuat menakjubkan keadaan seorang mukmin yang selalu baik. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk diri kita, negeri kita, dan masyarakat kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala jenis musibah, bukan hanya musibah ini saja, bukan hanya sekedar wabah ini saja, namun yang lainnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Allah muliakan Islam dan kaum muslimin di negeri ini dan negeri umat-umat yang lainnya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Hendaklah kita selalu memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan betapa luas dan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wabah penyakit ini, virus ini yang menyebabkan gentar dan takutnya lembaga-lembaga kesehatan dunia, yang karenanya banyak sekolah dan universitas ditutup, yang banyak segala aktivitas ekonomi semuanya berhenti, dan merubah tatanan negara dan dunia. Bagaimana negara yang sangat kuat ekonominya, China, kemudian tiba-tiba switch off, lumpuh hanya karena penyakit, hanya karena satu makhluk yang tidak terlihat mata. Dan ini menyadarkan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Allah telah tegaskan dalam ayat Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah, makhluk yang tidak terlihat mata, yang bisa keliling dunia tanpa tiket pesawat, yang masuk melalui segala pemeriksaan-pemeriksaan, bahkan dia bisa melintasi satu benua dengan benua yang lainnya tanpa disadari, dan membuat gentar seluruh manusia. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendakkan musibah, menghendaki terjadinya musibah pada suatu kaum, siapa yang bisa menolaknya? Siapa yang bisa menolak jika ketetapan Allah telah Allah tetapkan, dan mereka tidak akan dapat menolak penolong lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika segala negara-negara besar berusaha untuk ini, melakukan segala upaya untuk menghalangi tersebarnya penyakit ini, mereka melakukan upaya pengobatan seberapapun nilai pengobatan itu, dan kita menyadari ikhwatal iman bahwa wabah ini bukan satu-satunya wabah yang paling berbahaya. Paling jauhnya seseorang terkena wabah ini mati, meninggal dunia. Dan apakah setelah meninggal dunia urusannya selesai? Lah, disitulah permulaan. Seringkali karena dunia ini yang menjadi sangat berharga, bernilai bagi kita, kita lupa akan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Nasihat para ulama salaf terdahulu, annasu niyamun fa idza matun tabahu, manusia ini pada hakikatnya lalai, tidur, tidak sadar. Namun ketika dia mati baru mereka sadar. Ketika meninggal dunia baru tahu ada wabah penyakit yang lebih mengerikan daripada corona dan yang semisalnya, yaitu penyakit maksiat dan dosa. Yang penyakit ini tidak akan bisa disembuhkan hanya walaupun kita mati, karena di situ masalahnya akan mulai terjadi. Kesyirikan yang tersebar di masyarakat kita, beragam jenis kemaksiatan, dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak akan mungkin kita selamat dari beragam jenis wabah-wabah ini dan segala malapetaka yang menimpa diri seseorang kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa diri kalian akibat dosa-dosa kalian, dan masih banyak yang Allah maafkan. Masih banyak yang Allah maafkan. Jika setiap dosa Allah turunkan hukuman, setiap dosa Allah turunkan hukuman, kita tidak akan mungkin keluar di masjid ini. Mustahil. Tapi Allah masih banyak yang Allah maafkan. Dan di dalam musibah ini, Allah ingatkan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan timpakan kepada manusia musibah-musibah kecil sebelum jadinya musibah-musibah yang besar.
Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya mereka mau rujuk, mau kembali, mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama bagi seorang muslim adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di suatu masyarakat, ketika kebaikan selalu ditawarkan, diajak, ketika kemunkaran selalu diingatkan dan diperingatkan akan bahayanya, Allah akan selamatkan umat ini dari musibah dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun." Allah Tuhanmu tidak akan menghancurkan sebuah negara, sebuah masyarakat karena kezaliman, ketika di masyarakat itu masih banyak orang-orang yang berdakwah, menasehati, memperbaiki kebaikan, mengingatkan mana-mana yang munkar agar manusia meninggalkan kemunkaran tersebut. Marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dan negeri kita ini dari segala musibah dan mara bahaya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.